Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala rencana dan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Pelatar Channel. Dan seperti biasa, bahwasanya di pagi hari ini saya kembali lagi mendatangi agennya PO Kalingga Jaya yang berada di depan perumahan Bermis ya, atau perumahan Wisma Mas, Kampung Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis. Di sini ada beberapa unit dari Kalingga Jaya. Ini dia. Nanti kita coba lihat-lihat untuk eksterialnya seperti apa ya dari Kalingga Jaya. Nah, gitu terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan yang baru gabung menemukan channel ini, silahkan bergabung, tonton videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe serta tinggalkan jejak di kolom komentar supaya saya dapat bersilaturahmi balik ke teman-teman semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita mulai dari unit armada yang ini nih. Untuk di pagi hari ini total dari Kalingga Jaya ada 3 unit ya. Ini ya, pendatang baru tim Jepara Raya, ini dia. Mantap sekali ya. Dan untuk tiga-tiganya semua ini klan Jepara semua nih. Jadi untuk klan Jepara ini sangat semakin memanas ya dengan persaingan bus-bus kelas premiumnya nih dari Kalingga Jaya ini ya. Ini dia yang unit pertama ini adalah Jetbus Triples HDD Jepara Jakarta. Dengan nickname-nya sendiri adalah Dira, ini dia. Sekali ya, dengan nomor lambung A1 ini dia, Dira. Sama ini untuk karena tiga-tiganya ini semua Jepara semua ya. Mantap sekali nih unitnya dari Kalingga Jaya. Jadi untuk Pasar Kemis sendiri nih dapat gempuran ya dari unit Kalingga Jaya. Ini total di sini sekaligus 3 unit untuk Pasar Kemis nih. Mantap sekali nih ya. Ini menggunakan Jetbus Triples HDD Voyager, ini dia. Mantap sekali nih unitnya dari Kalingga Jaya. Tentunya dengan menggunakan sasis dari Mercedes-Benz. Mercedes-Benz OH 1626 nih kalau nggak salah. Sultan kelas ya, mantap sekali nih. Tentunya untuk unit yang ini nih, dia memakai sekat ya dari Kalingga Jaya. Itu dalamnya terlihat memakai sekat. Mantap sekali nih. Dan untuk warna dan livery-nya semua Kalingga Jaya sepertinya ya, seperti ini. Jadi hijau muda atau hijau stabilo berpadu dengan warna putih. Dan unit yang kedua ini adalah Kalingga Jaya Kirana Jetbus Triples MHD, ini dia. Dengan kelasnya sendiri adalah Dream Coach, ini dia, atau sleeper class ya. Dan unit ini sudah pernah saya review tapi kurang ini ya, soalnya dulu ada yang sedang tidur di dalam jadi reviewnya nggak komplit. Iya. Dengan nomor lambung A02 Kirana. Mantap sekali ini. Sama ini. Jadi untuk Kalingga Jaya sendiri mantap sekali nih untuk jatah tim Pasar Kemis. Gempuran dari Kalingga Jaya, mantap. Dan ini ada Kramajati seperti biasa, Pasar Kemis sambil belatung. Dan yang ini juga nih, Kalingga Jaya dengan nickname-nya sendiri lah, Dinda. Jetbus Triples HDD. Dan untuk sasisnya sendiri, tiga-tiganya nih menggunakan Mercedes semua ya. Untuk unitnya masih sangat glowing-glowing banget nih. Soalnya ini emang unit belum lama, baru berapa bulan, jadi sangat mantap sekali ya dari unit Kalingga Jaya. Dan untuk lokasi kayaknya tuh ada di sebelah sana tuh.
Kalingga Jaya untuk lokasi agennya bareng sama Keramat Jati. Luar biasa sekali nih dari Kalingga Jaya, tiga-tiganya semua untuk tim Jepara yang ditugaskan untuk mengisi len pasar kemis. Ya, mantap sekali ya. Emang jadi untuk Jepara Raya sendiri semakin memanas nih untuk persaingannya nih. Sekarang juga ada pendatang baru lagi dari untuk klan Jepara, itu PO Kencana ya, tapi tidak masuk pasar kemis nih. Untuk Kencana sendiri dia di Cilengsi ya kalau nggak salah, Cilengsi Bogor. Jadi emang harus benar-benar kuat nih untuk persaingan di klan Jepara, karena kelasnya sendiri semua kelas premium semua. Tentunya mulai dari senior-seniornya tuh, seperti BJU, PO Haryanto, dan yang baru-baru ini India Kalingga Jaya dan Kencana ya, PO Kencana. Jadi India yang ketiga unit dari Kalingga Jaya, mantap sekali. Dira, Kirana dan Adinda, semuanya ialah tim Jepara, mantap. Dan untuk jam keberangkatannya sendiri nih dari agen pasar kemis ini sekitar jam 1 siang ya, sekitar jam 1 siang dari Kalingga Jaya. Dan untuk harga tiketnya sendiri tuh bervariasi tergantung dari kelasnya, mulai dari harga 260.000 ke atas ya. Ya, untuk videonya kita akhiri dulu ya. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya Pelatar Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.